Kota Depok menghasilkan 1.300 ton sampah per harinya. 70% diantaranya adalah sampah organik. Oleh karenanya, perlunya teknologi untuk mengurai sampah-sampah organik ini. Jadi, di sini ada pengolahan sampah organik menggunakan dengan maggot, atau bahasa gampangnya belatung lah. Gimana ceritanya? Pengolahan sampah organik menggunakan belatung. Di sini ada, jadi kita bisa lihat aja langsung. Ini tempatnya UPS 2 Merdeka di Sukmajaya Depok sih. Jadi katanya di sini ada pengolahan sampah organik pakai belatung gitu. Samperin aja. Oke, selamat siang. Selamat siang. Ya. Pak Heri ya. Jadi katanya di sini ada pengolahan sampah organik nih, menggunakan belatung gitu ya Pak? Ya di sini ada pengolahan belatung. Pakai maggot ya, gitu ya. Oke, ternyata di sini tempatnya. Ayo kita lihat lebih lanjut aja. Sekarang sampah di Depok sekitar 1.320 ton per hari. 1.320 ton. Dan 70%-nya adalah organik. 1 gram maggot bisa menghabiskan 1 kilogram sampah organik. Tapi hanya sampah organik aja ya. Seperti itu. Misalkan sampah organik yang dari restoran, sisa-sisa makanan. Kalau di sini yang masuk sampah organik kurang lebih 2-3 ton per hari. Belatung atau maggot ini atau disebut belatung ini dia ramah lingkungan. Karena sampah yang kita kasih itu nggak jadi pembusukan. Habis dimakan, baik itu daging ayam, semua daging, terus usus-usus ayam, kotoran lain dimakan sama dia habis. Jadi tidak menimbulkan bau. Itu maggot dari telur. Dia akan menetas, akan menjadi larva, larva akan menjadi prepupa, prepupa akan menjadi pupa, pupa akan menjadi lalat lagi berjadi telur lagi, kurang lebih itu 40 hari. Nilai plusnya daripada kita ternak maggot itu selain mengurai sampah organik, juga maggotnya itu untuk pengganti pakan ternak. Ya. Karena proteinnya di atas 31%, tinggi. Dan ini sekarang sedang dicari oleh pelaku-pelaku usaha yang mempunyai usaha ternak ayam, ternak bebek, ternak ikan. Jadi sekarang pakan itu kan harganya tinggi, gitu. Jadi untuk mengurangi pakan ternak itu alternatif salah satunya dengan maggot. Jadi proses ternak maggot di UPS Merdeka 2, yang pertama yaitu ini adalah lalatnya. Lalat ini namanya Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam. Jadi kalau dia sudah menjadi lalat seperti ini harus kena sinar matahari. Jadi kalau dia kena sinar matahari, dia aktif dari pasangan.
Nah, setelah dia dipasangan, nanti dia akan bertelur. Nah, akan bertelur di... Ya, nanti di celah kayu-kayu seperti ini dia nelurnya. Dia nggak nelur di tempat makanan, tapi dia nelur di celah kayu ini. Nah, nanti setelah dia sudah banyak telurnya, nanti ini mati nih lalatnya. Setelah dia kawin, dia bertelur, nanti lalatnya mati. Nah, yang mati ini lalatnya bisa kita pergunakan untuk pakan ternak. Bisa buat lele, bisa buat ayam, bisa buat unggas, gitu. Dan bisa juga buat makan maggot juga, gitu. Dimakan juga? Dimakan juga. Nah, telurnya ini nanti akan kita ambil. Ini bisa dibuka karetnya. Nanti kita ambil telurnya. Setelah kita ambil telurnya, nanti kita tetaskan. Nah, setelah kita tetaskan, nanti telurnya... Setelah dia udah netas, nanti kita pindah ke bak pembesaran. Pembesaran ya. Pembesaran. Tadi. Nah, kita kasih makannya sesuai dengan gramnya, karena di sini kita timbang telurnya. Jadi 1 gram telur setelah dia menetas, nanti akan kita kasih 1 kg sampah organik. Kalau kita dapat 20 gram, berarti setiap hari kita kasih 20 gram. Itu selama 20-25 hari. Oke. Tuh, nanti setelah nanti dia berkembang maggotnya, nanti dia akan berubah. Akan berubah menjadi prepupa, warnanya hitam atau kecoklat-coklatan. Nah, setelah nanti dia prepupa, akan menjadi pupa. Kalau yang jadi pupa nanti akan diam. Nah, di situ nanti akan kita bikin kandang untuk breeding. Jadi kita masukin ke kandang breeding atau kita wadahkan pupanya. Nanti setelah kita kandangan pupanya itu seminggu dia akan menjadi lalat. Oh, jadi siklusnya seperti ya, itu. Ya, nanti dia jadi lalat. Nanti lalat kita harus kena sinar matahari, dia bertelur lagi. Kita ambil telurnya, kita tetaskan. Nah, kita kembangbiakan. Kita kasih sampah organik, dia nanti akan besar, akan berubah menjadi prepupa, akan menjadi pupa, kita kandangkan lagi. Gitu terus. Begitu siklusnya. Terus siklusnya. Buat dinas kebersihan itu penting sampahnya hilang. Begitu. Karena sampah organik kan sampah yang bikin bau di TPA, bikin lalat banyak, itu adalah sampah organik. Iya, betul. Kalau udah selesai di tempat, selesai di wilayah, insya Allah Pak, sampah organik berarti bisa tuntas di wilayah. Tidak dibuang ke TPA, seperti itu. Dan mudah-mudahan juga warga semuanya ikut mengembangkan teknologi ini. Karena kalau saya lihat sementara ini teknologi ini ya ramah lingkungan. Sangat ramah lingkungan dan murah. Murah, Pak. Intinya dimurah ya? Murah. Murah, bisa dapat untung juga. Bisa dapat untung juga, oh. Seperti itu. Karena laku juga ini dijual ya, Pak? Laku juga. Kalau peternak ya? Iya. Kalau petani lah ya. Ya, nanti kita perluas ke setiap UPS, terutama di daerah-daerah yang banyak peternakan-peternakan lele. Seperti itu. Misalkan di daerah Bojongsari, di daerah Sawangan. Kita akan coba kembangin ke situ, Pak. Harapan ke warga ini, ya mudah-mudahan warga ini bisa mengikuti program pemerintah Kota Depok, yaitu pemilahan dari sumber sampah. Kalau sudah sampah dipilah dengan baik, insya Allah lingkungan kita juga akan bersih. Dan tidak dibuang ke kali, tidak dibuang di jalan. Jadi sampah itu Kota Depok akan bersih. Jadi telah terbukti bila pemanfaatan maggot itu cukup efektif dalam pengolahan sampah organik. 1 gram maggot itu bisa mengolah 1 kg sampah hanya membutuhkan waktu 24 jam. Teknologi yang digunakan dalam pembudidayaan maggot ini juga cukup sederhana. Alat-alatnya mudah dicari dan mudah didapat. Jadi, jangan ragu jika ingin menggunakan teknologi ini di lingkungan kalian. Karena sesungguhnya sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama.